Mulai dikontak, ya. Apa yang jadi kendala? Gitu loh. Nanti takutnya pemain kalau sudah diseleksi, betul ini kan perangkat timnya. Perangkat tim kalau sudah seleksi gini, kan tinggal manajemen kan. Seleksi kan tugasnya pelatih kan sudah selesai untuk apa? Untuk seleksi. Dan ini kan kita kembalikan ke manajemen. Nanti kalau manajemen kan kontrak kalau tidak timnya ketemu. Nah. Untuk pengontrak ini kok lama, alasannya apa, gitu loh. Takutnya kita kan, takutnya nanti pemain baru banyak yang keluar kan, takutnya kan itu. Untuk itu, enggak, sementara ini kalau Bupati memang sudah mendukung sepenuhnya. Kalau Bupati sudah mendukung sepenuhnya, sementara ini. Tinggal manajemennya aja. Gitu. Tapi kalau enggak juga tetap, supporter akan ngawal terus sampai betul-betul tim sudah fit gitu, nggak ada peluang, itu baru namanya supporter berhasil menang. Tujuan Persikapas inginnya ke depan untuk Sakramane bagaimana? Nah, target utamanya Sakramane supaya Persikapas ini selalu eksis di tahun ini dan seterusnya, dan target utama harus divisi utama. Dan itu pun sudah disampaikan pada Pak Bupati mendukung sepenuhnya sampai divisi utama.